apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah adalah kesadaran kita bertuhan. Itu sebabnya rufi'al qalam anis salasa, tidaklah dihukum tiga kelompok. Satu, anak kecil sampai dia baligh. Yang kedua, orang gila sampai dia sadar, ya. Dan yang ketiga, orang mabuk sampai dia sadar, atau orang pingsan sampai dia sadar. Kenapa? Karena mereka tidak punya kesadaran. Hatta yafiq, ya, karena mereka enggak punya kesadaran. Jadi yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apa? Kesadaran itu. Kesadaran kita bertuhan. Nah, untuk merasakan kesadaran kepada Allah itu, jalannya cuma satu. Belajar tentang Allah. Belajar tentang Allah. Maka sadar ini terbagi dua. Ada sadar sebagai ciptaannya, maka kita menjalankan tugas-tugas syariat. Ada sadar tentang asal-muasal diri kita. Bapak Ibu, tubuh dari tanah, kembali ke tanah. Tapi ruh kita berasal dari hembusan Allah. Maka dia akan berpulang ke sisi Allah. Bukan berpulang menjadi Allah, bukan. Ruh bukan Allah. Kita mau pulang, tapi enggak punya bekal. Kita mau pulang, tapi tidak mengenal jalan pulang. Kira-kira nyampe enggak pulangnya. Ya. Nah, maka bekal yang kedua, ini yang disebut al-ilm. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat. Nah, Bapak Ibu, saya berkali-kali sampaikan, orang yang tidur dia alim, itu lebih ditakuti syaitan daripada orang jahil yang sedang sholat. Maksudnya apa? Orang yang tidur, dia alim. Ilmunya hilang enggak saat dia tidur? Waktu bangun tidur nanti ilmunya masih ada enggak? Masih. Kalau orang yang tidur itu mimpi, kesadaran ilmunya masih ada. Sedangkan orang jahil, sholatnya pun tidak sadar bertuhan. Dia gerak-gerak aja, hanya tubuhnya. Hanya kebiasaan dia sujud ruku, tapi dia tidak sadar siapa yang dia sembah. Nah, maka Bapak Ibu, jangan hanya ngaji di majelis terbuka seperti ini. Carilah guru-guru yang mengajarkan ilmu ini lebih spesial, lebih spesifik. Kita betul-betul serius menjadikan anak kita siap untuk masuk ke alam dunia, kita sekolahin, kita kursusin private. Masa tidak mau memprivatkan diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. والحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, sebelumnya kita sudah membahas tentang takdir, kemudian juga tentang taklif, ya. Dalam salah satu syarah uraian kitab Al-Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Abu Hanifah, lalu kitab ini diurai oleh Mula Ali Al-Qari, beliau menulis satu fasal judulnya Al-Khatam. Bagaimanakah kondisi atau hakikat daripada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya. Ini saya rasa perlu kita baca. Ya. Kita itu nanti ditutup umurnya. Kan selalu kita berdoa Allahumma khtimna bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah tutup kami dengan
dengan cara yang baik. Ya. Kenapa doa ini mesti dibaca meskipun sekali sehari? Karena banyak orang yang kayaknya beramal tapi su'ul khatimah. Akhir hayatnya ditutup Allah dengan cara yang tidak baik. Maka di sini beliau nulis ya, satu fasal mas'alatun fil khatam, ya. Persoalan mengenai khatam. Khatam itu artinya hati yang ditutup. Hati yang ditutup, ya. Yuqalu lahum alaysa qad qala Allahu 'azza wa jalla khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa. Ada sebuah ayat di surah Al-Baqarah, Allah menutup khatamah, ya, mengunci hati, pendengaran dan pandangan mereka dengan ghisyawah, tutupan. Lalu ada juga ayat sebaliknya, ya. Mayuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang Allah kehendaki untuk memberinya hidayah, yashrah sadarahu lil Islam. Ada indikatornya. Allah lapangkan dadanya lil Islam. Al-Islam secara harfiah berarti ketundukan. Bukan ber-KTP Islam. Tapi tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita apakah untuk tunduk itu merasa sesak dadanya atau merasa lapang hatinya? Jika merasakan kelapangan hati, kalau kata orang Melayu apa, selesai, ya. Hatinya itu enggak ada masalah ketika hendak mau mengamalkan satu ajaran dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka ini indikator Allah menghendaki untuk memberinya hidayah, ya. وَمَنْ يُرِدْ أَيُدِلَّهُ يَجَعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا. Dan siapa yang mengingin, Allah inginkan untuk dia tersesat, ciri-cirinya, يَجَعَلْ, Allah jadikan صَدْرَهُ ضَيْقًا, dadanya sempit. Ya. Berdasarkan ini, Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan sampai ke bawahnya karena syarahnya lumayan panjang. Siapakah orang-orang yang nanti akan diberikan husnul khatimah yang dalam hatinya ada kelapangan menerima ajaran dari Allah, bukan kesempitan. Ya. Itu nanti yang akan membuat jika seseorang berpisah nyawanya dengan badannya, dia tidak merasakan kesakitan yang berarti. Jadi ketika ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafs jiwa pasti merasakan mati. Si tubuh itu berpulang ke tanah. Nah, yang merasakan mati itu namanya jiwa, nafs, ya. Nah, si jiwa inilah yang nanti juga ditanya di dalam kubur, dan dialah yang ketika hidup di dunia merasa sempit atau lapang dirinya waktu menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang lain, ya. Salah satu pembahasan di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, fikih besar yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, yang agak lumayan panjang adalah tentang takdir. Ya. Nah, ada pembahasan beberapa di sini, nanti kita coba baca lagi. Ya. Dzikr riwayat fil qadar. Menyebutkan riwayat-riwayat mengenai qadar, ya. Rawa atau ruwiya Muawiyah bin Umar wa qala haddatsana Zaidah
Qala haddatsana Sulaiman al-A'mash an Zaid bin Wahab an Abdullah bin Mas'ud. Ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Akhbarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama juga dengan shadiq dan masduq. Shadiq orang yang benar, masduq yang dibenarkan. Anna khalqa dzalika, ya, bahwasannya Allah menciptakan manusia, ya, dari air, ya, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Lalu menjadi, jadi setelah air menjadi mudghah. Nah, tapi di sini dia berhenti di mudghah, satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, ya. Summa yab'atsullahu al-malak, lalu Allah utuslah malaikat, qala fayu'mar bi arba' kalimat. Lalu diperintahkan untuk memasangkan atau untuk menuliskan arba' kalimat, empat ketentuan. Ya, yuqal, yaitu uktub ajalahu wa rizqahu wa amalahu wa syaqiyun aw sa'id. Tulislah tentang ajalnya, rezekinya, amalnya, apakah dia syaqi, sengsara, atau nanti bahagia. Summa yunfakhu fihi ruh, lalu baru tiupkan ruh. Jadi beda kitab, beda riwayat, beda susunan hadisnya, ya. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, sirik kita sering ngomong gini, takdir itu cuma empat, ajal, rezeki, amal, bahagia atau sengsara. Di luar itu tidak takdir. Nah, kalimat seperti ini itu kalimat yang keliru, karena empat ini sebenarnya mencakup semua yang kita lakukan dari awal kita hidup sampai mati. Jadi kesannya hanya empat, di luar ini tidak takdir gitu. Dan hati-hati, hari ini mulai muncul ajaran Qadariyah Mu'tazilah. Dan sayangnya diajarkan oleh orang yang tidak punya basic pesantren ataupun kampus-kampus Islam yang mu'tamad, yang dapat dipakai, ya. Dan mohon maaf, kadang-kadang dari orang-orang yang baru mu'alaf, ya, yang mengajarkan tentang takdir berbeda dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takdir itu bukan urusan kita duduk-duduk malas-malas, enggak. Takdir itu mengenai ketentuan Allah pada diri kita. Nah, ada beberapa ustadz itu mengatakan begini, apabila kita sudah tidak sanggup, barulah namanya takdir. Ini ajaran macam apa seperti itu? Ajaran seperti itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini takdir, dan itu tidak ada urusannya dengan masalah dia malas tidak malas. Yang dulu serba takdir itu namanya kelompok Jabariyah. Imamnya ada namanya Jaham bin Sofwan. Di masa abad kedua Hijriah, Jaham bin Sofwan ini, dia tidak duduk-duduk aja. Dia cuma berbicara konsep tentang takdir. Jadi semuanya dia salahkan takdir. Tapi ini orang akhir hayatnya meninggalnya waktu dia memberontak kepada salah satu pemerintah di zamannya. Jadi orang yang serba takdir pun ikut berontak, berarti dia enggak nunggu-nunggu takdir begitu aja, ya. Dan sebaliknya ada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan takdir di tangan manusia, hidupnya susah. Ya. Ada Huzail al-Allaf, ya, Amr bin Ubaid, itu orang yang zuhud, makannya sedikit, sering puasa, tidak banyak kemajuan pada dirinya, tapi dia punya konsep yang berbahaya, yang mengatakan takdir itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, maka muncullah imam-imam Ahlus Sunnah mengambil jalan tengah di antara itu. Bahwa kita ini semuanya tunduk kepada
kudrat dan iradat Allah, namun kita diberi satu kesadaran yang disebut usaha, bahasa Arabnya ikhtiar dan kasab. Tapi usaha dan ikhtiar kita tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Bapak Ibu, gak usah dipikirkan, ini bagian dari takdir bukan? Semuanya bagian dari takdir, bedanya ada yang mengambil jatahnya banyak, ada yang mengambil jatahnya sedikit. Jadi takdir itu Allah berikan porsi, misalnya ukuran. Jadi takdir bahasa Arab qadar itu ukuran. Allah berikan jatah kita 10, tapi kita ambil cuma 3, ya jatah kita 3. Ada sebuah hadis yang agak mengerikan di kalimat di hadis ini. Fa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya seorang kamu ada yang beramal seperti ahli surga. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Sehingga antara dia dan surga hanya satu zira. Segini, ya. Dekat sekali. Atau segini malah, ya. Sejengkal. Fayasbiqu alal kitab, tapi ketetapan setelah berlaku. Faya'mal amala ahlin nar fayadkhulha. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka, meninggal dalam keadaan itu. Ya. Kalau di riwayat Imam Bukhari yang lain itu ada kalimat sumpah, fa wallahi fa walladzi la ilaha ghairuh, ya. Ada kalimat begitu. Ini maksudnya apa? Ada orang beramal seperti ahli surga, sehingga antara dia dan surga hanya satu jengkal. Tapi beberapa saat atau beberapa hari atau beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia beramal dengan amal ahli nar dan mati dalam keadaan itu. Apa maksudnya? Nah, dalam Sahih Bukhari itu ada kalimat innamal a'mal bil khawatim. Amalan yang Allah pandang nanti itu adalah amalan penghabisan. Kita matinya dalam keadaan apa? Nah, dan amalan penghabisan itu berkait dengan nafs jiwa. Makanya tadi ada ayat yang kita bacakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mulai pagi ini, jika beramal, sertakan jiwanya. Jangan hanya menyertakan tubuhnya. Nah, orang-orang yang hanya menyertakan tubuhnya, nanti sebelum meninggal, jiwanya tidak ikut. Kalau jiwanya tidak ikut beramal, diri yang sejatinya tidak ikut beramal, maka ketika berpisah diri yang sejati itu dengan tubuh ini, dia enggak bawa bekal apa-apa. Itu yang disebut su'ul khatimah. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Daqiq Al-A'id mengatakan, orang-orang yang menyimpan penyakit hati di dalam dirinya, dia akan mati, dia belum akan mati sampai Allah zahirkan isi hatinya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, penyakit hati itu apa aja? Yang paling bahaya syirik. Syirik, saya yakin kita ini tidak akan ada yang menyembah matahari, enggak ada. Nyembah Nabi Isa, enggak ada. Nyembah patung, enggak ada. Tapi yang paling bahaya adalah syirik yang tersembunyi. Meyakini ada kekuatan yang sebanding dengan Allah atau mempunyai sifat yang mirip dengan sifat Allah dan dia bukan Allah. Misalnya kita meyakini, termasuk mohon maaf, ya, meyakini bahwa yang memberi kesegaran itu air, yang menyembuhkan itu obat. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari itu menjelaskan kisah Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Apabila engkau melihat kisah Nabi Ibrahim, Allah berkalam kepada api, wahai api, kuni bardan, menjadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Coba perhatikan Bapak Ibu, Allah berkalam kepada api, wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin. Lalu api jadi dingin.
Berarti api itu panas membakar karena diperintah Allah dia membakar. Begitu akidah Ahlussunnah menjelaskannya. Maka api membakar bukan karena bawaan dia secara tabii, secara tabiat, tidak. Nah, ini perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan ilmu eksak. Dalam ilmu eksak diyakini bahwa api itulah yang membakar. Padahal dalam Al-Quran dikatakan Allah lah yang mengendalikan si api. Jika Allah berkalam, wahai api, dingin dia jadi dingin. Ahlussunnah seperti itu. Kalau ada kelompok namanya Mu'tazilah, enggak. Allah kalau menciptakan satu benda, maka Allah menaruh satu kekuatan di benda itu dan dia bergerak sendiri, Allah biarin habis itu. Jadi api setelah Allah ciptakan, Allah biarin dia bakar. Itu menurut akidah Mu'tazilah, dan ini yang kemudian diluruskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa api itu membakar karena Allah berkudrat iradat saat itu, hai api membakarlah engkau. Jadi obat bisa menyembuhkan itu karena Allah berkalam pada si obat. Jika Allah tidak berkalam untuk menyembuhkan, kita enggak sembuh. Ya. Mulai dari hal yang kecil-kecil seperti itu, Bapak Ibu, maka sangat mudah sekali. Mau makan, mau minum, mau ngapain, mulai saja dengan bismillah. Itu sudah membersihkan hati dari syirik. Ya. Selesainya baca alhamdulillah, itu sudah hilang syiriknya. Jadi enggak usah ribet. Cara menghilangkan syirik khafi, syirik yang tersembunyi saat makan, minum, konsumsi obat, dan segala macamnya, lafazkan nama Allah saat mengkonsumsinya. Ya. Kalau tidak, saya khawatir nanti inilah yang membuat banyak orang yang sakit kemudian mudah terjebak pada syirik karena ingin cepat sembuh. Orang yang sakit itu pertahanan imannya lemah. Jadi kalau ada orang bilang, oh kamu berobat ke sana aja, kamu berobat ke sana aja, dia ngikut. Nah, di saat itulah terjebak kepada syirik khafi. Ya. Nah, kalau meninggal orang begini, meninggalnya suul khatimah. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Berobat-berobat aja, tapi jangan kemudian berpikir seperti yang tadi. Ya. Saya lihat anak-anak remaja, mukanya berjerawat. Panik. Lalu temannya ngomong, mungkin Bapak-Ibu pernah melakukan itu waktu remaja, kamu pakai celana dalam, gitu, tempel ke sama temannya, dia lakukan karena ingin cepat sembuh. Begitu mudahnya goyang pertahanan orang yang sakit ketika dia sakit. Jadi jangan dikira meninggal itu mudah, Bapak Ibu. Nah, maka seorang guru saya mengatakan, ya, engkau meninggal dengan rasa penghambaanmu kepada Allah. Maka carilah kenikmatan dalam menyembah Allah. Maka di saat itu kita akan merasakan berpulang itu nanti indah. Berpulang itu nanti indah. Bapak Ibu sering berdoa, ya Allah panjangkan umurku, benar gak? Itu konyol, Bapak Ibu. Kalau dipanjangin sampai 200 tahun gak bisa ngapain, gimana? Jangan minta panjang umur. Cukup katakan, ya Allah berkahi umurku. Berkahi umurku. Allah panjangkan, tapi kita menyusahkan orang lain, ngapain? Jadi mintalah umur yang berkah. Berkah itu bahasa Arab artinya umur yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi gak usah lagi kalau ngundang ustadz doain tat umur aneh panjang gitu ya. Jangan ya. Ngapain umur panjang badan sakit-sakitan tersiksa. Jadi mintalah umur yang berkah. Dan Nabi SAW dalam hadis Tirmizi mengatakan sebaik-baik umur seseorang
yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Man tala umruhu wa hasuna amalu. Panjang umurnya, bagus amalnya. Imam Syafi'i umurnya cuma 54. Lahir 150, wafat 204. Yang panjang itu Imam Qutaibah. Hampir 80 tahun. 80 atau 90 tahun. Qutaibah ini ketemu dengan Malik. Imam Malik ini guru Imam Syafi'i. Dan sempat mengajar Bukhari. Imam Bukhari enggak sempat, enggak ketemu Imam Syafi'i, enggak sempat ketemu Malik, tapi ketemu muridnya Imam Malik yang tua, yaitu Qutaibah. Waktu kita biasanya, jadi ini ada satu riwayat yang disebutkan di sini, apabila seseorang meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang, maka dia masuk surga. Atau 100 orang, maka masuk surga. Di riwayat lain, apabila disolatkan dengan minimal 3 saf, dakhalal jannah atau ghafarallahu lahu, Allah ampuni dia. Jadi yang tepat yang mana Pak? Ini hadisnya 3. Orang kalau meninggal nih, yang diampuni yang masuk surga itu apabila safnya 3 atau jumlahnya yang 40. Ya. Dalam hadis misalnya kayak gitu. Siapa yang meninggal lalu disolati oleh 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, ghafarallahu, ya Allah ampuni dia, dakhal jannah, dia masuk surga. Tapi ada ustadz yang saklek, ya, harus 3 saf, maka 40 itu dibagi 3, atau kadang cuma 20 orang tetap aja dibagi 3 saf. Ternyata bukan saf itu yang penting. Dan juga bukan angka 40 dan 100 itu yang penting. Ternyata kalimatnya yang penting adalah siapa yang meninggal lalu disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Itu yang penting. Orang itu tidak menyekutukan Allah. Yang nyolatin kita ahli tauhid. Orang-orang yang percaya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Mau dia satu, mau dia 40, mau dari 100, karena hadisnya menyebutkan 40 dan 100, kira-kira mana yang sahih. Yang ketiga tadi hadisnya menyebutkan 3 saf. Ya. Bapak Ibu yang makan Allah. Suatu kali Nabi SAW, ya, ini masalah husnul khotimah atau tidak. Ya. Mendengar ada orang memuji jenazah. Lalu Nabi mengatakan wajibat. Dia wajib. Tapi enggak disebutkan wajibat apa. Nabi ini mata beliau kan memandang ke apa, tapi batinnya bisa melihatkan yang lain. Lalu ada sosok yang kedua meninggal. Lalu orang membicarakan keburukannya. Nabi mengatakan wajibat. Dia wajib. Bertanyalah para sahabat, wahai baginda, apa yang dimaksud wajib? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ya, seseorang yang meninggal lalu ada saksi di antara hamba Allah bahwa dia orang baik, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Sedangkan yang kedua, dia wajib masuk neraka. Kenapa? Karena hamba-hamba Allah terganggu olehnya. Lalu ada kalimat di ujung hadis, antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Tapi di tradisi kita, ini diformalkan. Benar enggak? Apakah si fulan orang yang baik? Baik gitu ya. Nah, ini diperdebatkan hukumnya, Pak. Guru kita dulu, Kiai Al-Mustofa Yaqub, awalnya tidak sepakat, tapi lama-lama membiarkan. Kata beliau itu tasannu'. Tasannu' bahasa apa? Artinya, kok dibuat-buat? Kalau baik-baik aja.
orang yang ngomong nanti, orang ngomong dari hatinya. Namun sebagian ulama kita yang lain menganggap ini anggap saja usaha mendoakan orang itu baik. Namun yang paling tepat apa? Emang orang mengatakan dari hatinya orang ini baik. Jadi tidak perlu dibuat-buat. Jadi boleh nggak buat begitu? Sebenarnya boleh, nggak masalah ya. Namun bagusnya memang oranglah yang mengatakan dari dalam dirinya dia ini baik. Jadi kita ini perlu berbaik ke banyak orang, bukan supaya kita disebut baik oleh dia, tapi supaya kita disebut baik di sisi Allah. Ini perhatikan hadisnya Bapak Ibu. Orang yang meninggal lalu orang yang hidup mengatakan dia baik, Allah mendengar itu. Wajibat lahul jannah, Allah tetapkan dia wajib masuk surga. Maka kita buat baik ke orang hari ini bukan pencitraan kepada si makhluk itu, tapi pencitraan mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baiklah kemanapun sedang mencari perhatian Allah. Gitu ya. Antum syuhada'ullah fil ard, kalianlah saksi Allah di muka bumi. Lalu bagaimana dengan riwayat Bukhari tadi? Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu bergantung kepada penutupnya. Dan hadis yang tadi, ada orang beramal seperti ahli surga, tapi menjelang meninggal dia berbuat amal neraka. Nah, disebutkan oleh para imam kita, apapun yang engkau simpan di hatimu, sebelum engkau meninggal nanti Allah akan buka. Jadi jangan pernah kemudian menyimpan satu kebencian di hati. Syirik khafi tadi enggak boleh ada. Apalagi sombong, al-kibr. Ya. Ini masuk masjid tapi kita merasa pemahaman kita paling benar. Ini siap-siap orang begitu soal khotimah walaupun dia 5 waktu pergi ke masjid. Orang itu baru kepalanya yang sujud, batin dia belum sujud. Karena dia merasa sombong. Dia merasa dirinya paling benar. Nah, itu kibr. Ya. Apalagi ada penyakit yang berikutnya yaitu al-hiqd, al-hasad, iri dan dengki. Orang iri dan dengki, ini sebenarnya akibat dia berprasangka buruk kepada Allah. Apa prasangka buruk iri dan dengki itu? Saya misalnya nih, melihat lawan saya dapat rezeki di satu kantor yang sama, rezeki dia lebih, dia dipromosikan, saya tidak. Terus kita ngomong, harusnya aku dong yang dipromosikan, bukan dia. Harusnya aku yang dapat proyek itu, bukan dia. Seakan-akan si hamba ngomong begini, Allah ini salah kirim rezeki. Seharusnya aku lebih pantas mendapatkan itu, bukan dia. Ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sedang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, orang seperti ini yang menjelang meninggalnya Allah bukakan kebusukan hatinya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, maka ada sebuah riwayat ahlu i'malu fa kullun muyassar. Ya. Hadis Bukhari juga, beramallah kamu, setiap orang, setiap hamba, setiap makhluk itu akan dimudahkan jika dia ahli surga. Dia dilapangkan hatinya beramal-amal ahli surga. Jika dia ahli neraka, dia dimudahkan untuk bergabung dengan ahli neraka. Dan kabar gembiranya, majelis ilmu disebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Semoga kita yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang dimudahkan ke jalan surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau di Quran itu ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Ya. Jadi orang-orang yang baik akan kami mudahkan dia untuk kebaikan. Maka ada ungkapan al mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia tergantung temannya. Mulai sekarang Bapak Ibu, mulai
pilih-pilih komunitas untuk menjaga kolbu, kecuali kita mampu menciptakan komunitas. Kalau gampang kebawa, gak usah, pilih-pilih yang baik. Bukan kita lagi milih-milih teman, bukan. Tapi kita sedang memilih sesuatu yang akan masuk ke dalam kolbu. Ya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu ini rajin subuh ke masjid, tapi nanti nyakitin saudaranya sesama muslim cuma karena berbeda pilihan 01, 02, dan 03. Lalu untuk apa sholatnya? Kalau masih nyakitin orang, nanti ketika kita meninggal, apa kata dia? Ah, orang ini cuma karena beda politik kita dikata-katain. Ya, kita dimalu-maluin di grup. Gitu. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, ini penting sekali. Di masa Rasulullah adakah pemilihan presiden? Ada gak? Di masa sahabat ada pemilihan presiden? Gak ada. Maka pemilihan presiden bukan bagian dari iman. Bukan bagian dari iman. Paham di situ? Maka berbeda pilihan boleh gak? Ini ada kisah perbedaan para sahabat dalam memilih Utsman atau Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dulu gak sempat milih langsung, kecuali hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dipilih langsung. Itu pun sempat konflik sebentar. Orang Madinah sudah milih sendiri, lalu dibantah oleh orang Mekah yang hijrah. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar Siddiq dan langsung. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Umar sudah menyiapkan wadah yang sekarang disebut perwakilan. Perwakilan rakyat. Itu para sahabat terpecah ke beberapa perwakilan. Lalu dari pecahan-pecahan itu mereka terpecah jadi dua. Satu pro Utsman, satu pro Ali. Yang pro kepada Utsman tidak menganggap bahwa memilih Sayyidina Utsman itu bagian dari iman. Yang pro kepada Sayyidina Ali tidak menganggap bahwa memilih Sayyidina Ali bagian dari iman. Maka ketika Sayyidina Ali mundur, mereka biasa-biasa aja. Mereka udah biasa aja. Tapi hebatnya para politisi ini punya mesin politik yang mereka bisa memperalat apa aja, isu apa aja, isu apa aja yang penting bisa dapat suara. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita tidak pernah anti dengan politik, tapi kita tidak mau Islam dipolitisasi. Yang kita mau adalah politik diislamisasi. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan rusak pahala sholat subuhnya, pahala zikir pagi sorenya, cuma karena kita berbeda pilihan dengan orang. Ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi ditanya tentang muslim ideal, yaitu orang-orang yang lisannya, kalau sekarang jari-jarinya nulis status, itu membuat orang lain merasa nyaman, tidak tersinggung, tidak sakit hati. Nah, coba praktekkan itu. 2019 kita gak begitu berhasil mengingatkan murid-murid kita, jamaah-jamaah kita di masjid, sampai saya dibentak pakai takbir, Pak. Saya takbir balik. Ya. Kalau takbirnya baru takbir penuh kebencian, gak usah, malu kepada Allah. Berarti dia bukan sedang membesarkan Allah, dia sedang membesarkan kebencian dalam hatinya. Nah, na'udzubillah min, kita gak anti takbir, kita mah takbir setiap hari. Ya. Di surat Sajadah, para arwah itu berkalam. Kalau udah masuk ke alam kubur atau udah masuk ke alam lain, jadi udah meninggal, apa kata ruh para arwah yang sudah meninggal? Farji'ana na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami walaupun sesaat nanti kami beramal. Lalu kenapa Allah gak kembalikan?
ternyata salah satu karakter dari ruh yang sudah mati, arwah yang sudah wafat, mereka suka membuat menggumar janji. Gak usah, udah meninggal. Ini contoh Bapak Ibu, kalau lagi sakit, orang sering bernazar, nanti saya kalau sehat, saya akan sholat setiap subuh di masjid. Saya akan sedekah setiap hari. Saya akan baca Quran satu juz sehari. Itu kalau lagi sakit. Ketika dia sehat, apa kata dia? Oh, saya lupa. Tapi waktu sakit dia mengatakan, seandainya Allah sembuhkan aku dari sakitku, aku akan begini, aku akan begitu. Ketika dia sehat, dia lupa. Jadi jangankan roh yang sudah mati, arwah yang sudah masuk ke alam lain, orang yang sakit pun sering kemudian menggumbar janji. Karena dia kepepet. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada wali-wali Allah yang ngurusin ruhani-ruhani orang yang meninggal, Pak. Nabi itu kan sangat pakar bagian itu. Jadi Nabi itu kalau masuk ke kuburan ngomong gini, semua telapak kakimu kedengeran oleh yang di dalam kubur. Sampai telapak kaki terakhir kedengeran sama yang udah meninggal. Kalau sudah terakhir, baru kemudian malaikat nanya. Kan begitu? Man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan lain sebagainya. Maksudnya apa seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diizinkan Allah untuk mengakses alam barzakh. Dan sebagian sahabat yang mewarisi ilmu Nabi sesekali diizinkan terbuka alam sana, baik dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan dia alam bawah sadarnya sedang sadar. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu kadang-kadang diizinkan Allah untuk mengakses alam sana. Maka mereka saling intip-intipan. Ya. Maka ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, lagi sholat tengah malam, dia lagi itikaf, ternyata masjid sudah gak muat, dia itikaf di luar masjid, tapi masih nyambung dengan masjid. Ketika dia sholat, tahajud malam hari, dia mendengar ada suara dalam bawah kubur, baca surat Al-Mulk. Itu yang dengar telinga ini atau telinga yang mana itu? Berarti sebagian sahabat diizinkan Allah melihat alam lain. Ada beberapa sahabat diizinkan melihat cahaya turun dari langit, turun ke satu tempat. Ya, itu sudah ada daftarnya, sudah ditulis oleh para ulama tentang kumpulan karomah para ulama-ulama. Karomah tidak seperti diartikan orang awam, keajaiban-keajaiban, tidak. Karamah bahasa Arab artinya kemurahan Allah yang Allah berikan kepada kekasihnya. Kemurahan Allah, karam, karim, yang Allah berikan kepada kekasihnya. Itu disebut karamah. Bukan masalah terbang, bukan masalah kebal, gak ada urusan. Allah bermurah hati kepada orang-orang ini, maka diberikan dia akses kepada alam-alam yang lain. Ya. Ngadu orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku mendengar suara dari dalam bawah tanah membaca surah Al-Mulk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu di bawahmu ada kuburan yang meninggal dulu suka baca surah Al-Mulk. Nah, Al-Mulknya masih hidup, Pak, di dalam. Ini tips. Dalam hadis Imam Tirmizi juga disebutkan salah satu wiridan, amalan yang membebaskan seseorang dari siksa kubur, melazimkan baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Melazimkan, membiasakan baca Al-Mulk sebelum tidur. Ada yang sudah terjamin nanti di alam kubur tidak disiksa? Gak ada jaminan? Saya juga gak dijamin, Pak. Maka gak ada jalannya kecuali kita mengamalkan sesuatu yang membuat kita selamat di sana. Dan salah satu amalannya adalah baca surat
Al-Mulk. Saya prihatin Bapak Ibu, kita sebelum tidur kok masih asik dengan sosial media. Dan kita gak merasa sibuk kalau megang sosial media, tapi kita merasa sibuk kalau baca Al-Mulk. Ah, gak sempat. Padahal itu cuma 2,5 halaman. Betul gak? Di beberapa cetakan cuma 2 halaman. Mulai malam ini mau baca Al-Mulk ya, supaya dijamin. Jika tidak, ada amalan kedua. Ya, diriwayatkan dari Abu Darda, ini masih sama, riwayat yang imam yang sama. Ya, tidak ada yang membebaskan orang dari azabul qabr ya, min zikrillah, lebih hebat daripada zikrullah. Banyak-banyak zikrullah. Kita lebih banyak ingat Allah atau lebih banyak lalai kepada Allah? Kan lebih banyak lalai. Oleh karena itu, sebelum tidur wiridkan baca Al-Mulk. Karena ada hadis di Tabrani dan hadis lain, orang tertidur baca 10 ayat, orang tertidur baca 20 ayat, 30 ayat, itu dihitungnya ahli zikir. Dihitungnya ahli zikir. Jika tidak, zikir Fatimah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Sayyidah Fatimah meminta pembantu kepada Rasulullah, meminta budak kepada ayahandanya, dan Rasulullah enggak kasih. Dikasihnya apa? Amalan zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Sayyidina Ali mengambil ilmu itu kepada Fatimah. Maka Fatimah di saat yang tertentu, kadang jadi istri, kadang jadi murid Sayyidina Ali, kadang dia jadi guru Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Aku tidak pernah meninggalkan zikir Fatimah itu hatta di musim perang. Musim perang gak sempat awal malam dibaca di akhir malam. Waktu perang Siffin, perang saudara Sayyidina Ali, berperang dengan Muawiyah, karena Muawiyah tidak mau turun, padahal dia tidak berhak menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali telat baca zikir itu. Selevel Sayyidina Ali, yang gelarnya pintu ilmu, pintu ilmunya baginda Rasulullah SAW, setiap mau tidur, zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan hadis ini hadis Sahih Bukhari, riwayat imam-imam kita ahlu sunnah wal jamaah. Ini bukan riwayat Syiah. Nah, kita yang enggak dijamin ini, padahal Sayyidina Ali dijamin masuk surga. Nah, perhatikan Bapak Ibu, para sahabat dijamin masuk surga, tidak membuat mereka kemudian duduk malas-malas aja. Nah, kita yang belum dijamin masuk surga, kok santai-santai aja, ya? Ini dari sisi kita sebagai hamba. Dari sisi ilmu Allah, nah, kembali ke kitab Al-Fiqhul Akbar. Allah itu tahu tanpa diberitahu. Tahu bukan setelah kejadian, tahu bukan dengan cara Allah mencari tahu. Nanti kita ini semua, apakah ujungnya husnul khatimah, su'ul khatimah, masuk surga atau masuk neraka, Allah sudah tahu belum sekarang? Gimana? Sudah tahu? Dari sisi ilmu Allah. Nah, di mana mulai muncul perdebatan yang tidak penting? Kalau Allah sudah tahu, terus ngapain kita beramal? Ini namanya gagal berpikir. Itu kan ilmu Allah, bukan ilmu kamu. Dari sisi Allah, Allah tahu tanpa diberitahu. Tahu sebelum kejadian. Tapi dari sisi kita, kita tahukah sebelum diberitahu? Kalau belum kejadian nih, belum ada pemilihan, kita nggak tahu siapa yang menjadi presiden. Betul nggak? Benar? Ya. Jadi, kalimat yang mengatakan kalau Allah sudah tahu, terus untuk apa beramal? Ini orang kurang cerdas. Dia tidak bisa membedakan antara ilmu Allah dengan ilmu hamba. Maka takdir itu Bapak Ibu, rukun iman yang keenam, membicarakan tentang ilmu Allah, bukan ilmu hamba. Maka seorang hamba percaya kepada takdir, itu percaya kepada ilmu Allah.
yang kita nggak perlu kemudian pusing-pusing mikirin takdir, kita jalani aja hidup kita ini. Ya. Dan di Quran lebih banyak kalimat siapa yang beramal ya baik maka dia dapat kebaikan. Jadi lebih banyak ungkapan-ungkapan begitu daripada kita menyerahkan diri kepada takdir, bukan begitu? Ya, kita percaya kepada takdir lalu kemudian tidak menjadi malas karena takdir itu. Jadi Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar betul-betul fokus sekali mengulang-ulang mengenai keyakinan kita terhadap takdir ini nggak boleh rusak, ya nggak boleh rusak sama sekali. Nah, misalnya ada hadis ini. Ya Aisyah, innallaha azza wa jal qad ja'ala lil jannati ahlan wa hum fi aslabi abahim wa lin nari ahlan ja'alahum laha wa hum fi aslabi abahim. Wahai Aisyah istriku, Allah itu sudah tentukan siapa yang menjadi ahli surga waktu itu manusia masih dalam tulang sulbi bapak mereka. Bukan lagi di janin dalam rahim, masih dalam tulang sulbi ayahnya, itu Allah sudah tentukan siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Tapi itu ilmunya Allah, bukan ilmunya hamba. Nah. Nah, bagian terakhir yang mau saya bahas di sini. Lalu apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah adalah kesadaran kita bertuhan. Itu sebabnya rufi'al qalam anis salasa, tidaklah dihukum tiga kelompok. Satu, anak kecil sampai dia baligh. Yang kedua, orang gila sampai dia sadar. Ya. Dan yang ketiga, orang mabuk sampai dia sadar atau orang pingsan sampai dia sadar. Kenapa? Karena mereka tidak punya kesadaran. Hatta yafiq, ya, karena mereka enggak punya kesadaran. Jadi yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apa? Kesadaran itu. Kesadaran kita bertuhan. Nah, untuk merasakan kesadaran kepada Allah itu jalannya cuma satu. Belajar tentang Allah. Belajar tentang Allah. Maka sadar ini terbagi dua. Ada sadar sebagai ciptaannya, maka kita menjalankan tugas-tugas syariat. Ada sadar tentang asal-muasal diri kita. Bapak Ibu, tubuh dari tanah kembali ke tanah. Tapi ruh kita berasal dari hembusan Allah. Maka dia akan berpulang ke sisi Allah. Bukan berpulang menjadi Allah, bukan. Ruh bukan Allah. Kita mau pulang, tapi enggak punya bekal. Kita mau pulang, tapi tidak mengenal jalan pulang. Kira-kira nyampe enggak pulangnya. Ya. Nah, maka bekal yang kedua, ini yang disebut al-ilm. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat. Nah, Bapak Ibu, saya berkali-kali sampaikan, orang yang tidur dia alim, itu lebih ditakuti syaitan daripada orang jahil yang sedang sholat. Maksudnya apa? Orang yang tidur, dia alim. Ilmunya hilang gak saat dia tidur? Waktu bangun tidur nanti ilmunya masih ada gak? Masih. Kalau orang yang tidur itu mimpi, kesadaran ilmunya masih ada. Sedangkan orang jahil, sholatnya pun tidak sadar bertuhan. Dia gerak-gerak aja, hanya tubuhnya. Hanya kebiasaan dia sujud ruku, tapi dia tidak sadar siapa yang dia sembah. Nah, maka Bapak Ibu,
jangan hanya ngaji di majelis terbuka seperti ini, carilah guru-guru yang mengajarkan ilmu ini lebih spesial, lebih spesifik. Kita betul-betul serius menjadikan anak kita siap untuk masuk ke alam dunia, kita sekolahin, kita kursusin private. Masa tidak mau memprivatkan diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillahilladzi allamana ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, sebelumnya kita sudah membahas tentang takdir, kemudian juga tentang taklif, ya. Dalam salah satu syarah uraian kitab Al-Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Abu Hanifah, lalu kitab ini diurai oleh Mulla Ali Al-Qari, beliau menulis satu fasal judulnya Al-Khatam. Bagaimanakah kondisi atau hakikat daripada husnul khatimah atau su'ul khatimah, ya. Ini saya rasa perlu kita baca, ya. Kita itu nanti ditutup umurnya, kan selalu kita berdoa Allahumma khtimna bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah tutup kami dengan cara yang baik, ya. Kenapa doa ini mesti dibaca meskipun sekali sehari? Karena banyak orang yang kayaknya beramal tapi su'ul khatimah, akhir hayatnya ditutup Allah dengan cara yang tidak baik. Maka di sini beliau nulis, ya, satu fasal mas'alatun fil khatam, ya. Persoalan mengenai khatam. Khatam itu artinya hati yang ditutup. Hati yang ditutup, ya. Yuqalu lahum alaysa qad qala Allahu 'azza wa jal khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa. Ya. Ada sebuah ayat di surah Al-Baqarah, Allah menutup khatamah, ya, mengunci hati, pendengaran dan pandangan mereka dengan ghisyawah, tutupan. Lalu ada juga ayat sebaliknya, ya. Mayuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang Allah kehendaki untuk memberinya hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Ada indikatornya. Allah lapangkan dadanya lil Islam. Al-Islam secara harfiah berarti ketundukan. Bukan ber-KTP Islam. Tapi tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita apakah untuk tunduk itu merasa sesak dadanya atau merasa lapang hatinya? Jika merasakan kelapangan hati, kalau kata orang Melayu apa, selesai, ya. Hatinya itu enggak ada masalah ketika hendak mau mengamalkan satu ajaran dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini indikator Allah menghendaki untuk memberinya hidayah, ya. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja. Dan siapa yang Allah inginkan untuk dia tersesat, ciri-cirinya yaj'al, Allah jadikan sadrahu dayqa, dadanya sempit, ya.
berdasarkan ini, Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan sampai ke bawahnya karena syarahnya lumayan panjang. Siapakah orang-orang yang nanti akan diberikan husnul khatimah, yang dalam hatinya ada kelapangan menerima ajaran dari Allah, bukan kesempitan. Ya. Itu nanti yang akan membuat jika seseorang berpisah nyawanya dengan badannya, dia tidak merasakan kesakitan yang berarti. Jadi ketika ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafs jiwa pasti merasakan mati. Si tubuh itu berpulang ke tanah. Nah, yang merasakan mati itu namanya jiwa, nafs. Ya. Nah, si jiwa inilah yang nanti juga ditanya di dalam kubur, dan dialah yang ketika hidup di dunia merasa sempit atau lapang dirinya waktu menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang lain, ya. Salah satu pembahasan di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, fikih besar yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, yang agak lumayan panjang adalah tentang takdir, ya. Ada pembahasan beberapa di sini, nanti kita coba baca lagi, ya. Dzikr riwayat fil qadar, menyebutkan riwayat-riwayat mengenai qadar, ya. Rawa atau ruwiya Muawiyah bin Umar wa qala haddatsana Zaidah qala haddatsana Sulaiman al-A'mash an Zaid bin Wahab an Abdullah bin Mas'ud. Ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Akhbarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama juga dengan shadiq dan masduq. Shadiq orang yang benar, masduq yang dibenarkan. Anna khalqa dhalika, ya, bahwasannya Allah menciptakan manusia, ya, dari air, ya, summa yakunu mudghatan misla dhalik, lalu menjadi, jadi setelah air menjadi mudghah, tapi di sini dia berhenti di mudghah, satu riwayat dari Ibn Mas'ud, ya. Summa yab'atsullahul malak, lalu Allah utuslah malaikat, qala fayu'mar bi arba' kalimat, lalu diperintahkan untuk memasangkan atau untuk menuliskan arba' kalimat, empat ketentuan, ya, yuqal, yaitu uktub ajalahu wa rizqahu wa amalahu wa syaqiyun aw sa'id, tulislah tentang ajalnya, rezekinya, amalnya, apakah dia syaqi, sengsara, atau nanti bahagia. Summa yunfakhu fihi ruh, lalu baru tiupkan ruh. Ini beda kitab, beda riwayat, beda susunan hadisnya, ya. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, kita sering ngomong gini, takdir itu cuma empat. Ajal, rezeki, amal, bahagia, atau sengsara. Di luar itu tidak takdir. Kalimat seperti ini itu kalimat yang keliru, karena empat ini sebenarnya mencakup semua yang kita lakukan dari awal kita hidup sampai mati. Jadi kesannya hanya empat, di luar ini tidak takdir gitu. Dan hati-hati, hari ini mulai muncul ajaran Qadariyah Mu'tazilah, dan sayangnya diajarkan oleh orang yang tidak punya basic pesantren ataupun kampus-kampus Islam yang mu'tamad, yang dapat dipakai, ya. Dan mohon maaf, kadang-kadang dari orang-orang yang baru mu'alaf, ya, yang mengajarkan
tentang takdir berbeda dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takdir itu bukan urusan kita duduk-duduk malas-malas, enggak. Takdir itu mengenai ketentuan Allah pada diri kita. Nah, ada beberapa ustadz itu mengatakan begini, apabila kita sudah tidak sanggup, barulah namanya takdir. Ini ajaran macam apa seperti itu? Ajaran seperti itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini takdir dan itu tidak ada urusannya dengan masalah dia malas tidak malas. Yang dulu serba takdir itu namanya kelompok Jabariyah. Imamnya ada namanya Jaham bin Sofwan. Di masa abad kedua Hijriah, Jaham bin Sofwan ini, dia tidak duduk-duduk aja. Dia cuma berbicara konsep tentang takdir. Jadi semuanya dia salahkan takdir. Tapi ini orang akhir hayatnya meninggalnya waktu dia memberontak kepada salah satu pemerintah di zamannya. Jadi orang yang serba takdir pun ikut berontak. Berarti dia gak nunggu-nunggu takdir begitu aja. Ya. Dan sebaliknya ada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan takdir di tangan manusia, hidupnya susah. Ya. Ada Huzail al-Allaf, ya, Amr bin Ubaid, itu orang yang zuhud, makannya sedikit, sering puasa, tidak banyak kemajuan pada dirinya, tapi dia punya konsep yang berbahaya, yang mengatakan takdir itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, maka muncullah imam-imam Ahlus Sunnah mengambil jalan tengah di antara itu. Bahwa kita ini semuanya tunduk kepada kudrat dan iradat Allah, namun kita diberi satu kesadaran yang disebut usaha, bahasa Arabnya ikhtiar dan kasab. Tapi usaha dan ikhtiar kita tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Bapak Ibu, gak usah dipikirkan, ini bagian dari takdir bukan? Semuanya bagian dari takdir, bedanya ada yang mengambil jatahnya banyak, ada yang mengambil jatahnya sedikit. Jadi takdir itu Allah berikan porsi, misalnya ukuran. Jadi takdir bahasa Arab qadar itu ukuran. Allah berikan jatah kita 10, tapi kita ambil cuma 3, ya jatah kita 3. Ada sebuah hadis yang agak mengerikan di kalimat di hadis ini. Fa'inna ahadakum laya'mal bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya seorang kamu ada yang beramal seperti ahli surga. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Sehingga antara dia dan surga hanya satu zira. Segini, ya. Dekat sekali. Atau segini malah, ya, sejengkal. Fayasbiqu alal kitab, tapi ketetapan setelah berlaku. Faya'mal amala ahli nar fayadkhulaha. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka, meninggal dalam keadaan itu, ya. Kalau di riwayat Imam Bukhari yang lain itu ada kalimat sumpah, fawallahi fawalladhi la ilaha ghairuh, ya. Ada kalimat begitu. Ini maksudnya apa? Ada orang beramal seperti ahli surga, sehingga antara dia dan surga hanya satu jengkal. Tapi beberapa saat atau beberapa hari atau beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia beramal dengan amal ahli nar dan mati dalam keadaan itu. Apa maksudnya? Nah, dalam Sahih Bukhari itu ada kalimat, innamal amal bil khawatim, amalan yang Allah pandang nanti itu adalah amalan penghabisan. Kita matinya dalam keadaan apa? Nah, dan amalan penghabisan itu berkait dengan nafs jiwa. Makanya tadi ada ayat yang kita bacakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mulai pagi ini, jika beramal, sertakan jiwanya.
jangan hanya menyertakan tubuhnya. Nah, orang-orang yang hanya menyertakan tubuhnya, nanti sebelum meninggal, jiwanya tidak ikut. Kalau jiwanya tidak ikut beramal, diri yang sejatinya tidak ikut beramal, maka ketika berpisah diri yang sejati itu dengan tubuh ini, dia enggak bawa bekal apa-apa. Itu yang disebut su'ul khatimah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Daqiq Al-A'id mengatakan, orang-orang yang menyimpan penyakit hati di dalam dirinya, dia akan mati, dia belum akan mati sampai Allah zahirkan isi hatinya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, penyakit hati itu apa aja? Yang paling bahaya syirik. Syirik, saya yakin kita ini tidak akan ada yang menyembah matahari, enggak ada. Nyembah Nabi Isa, enggak ada. Nyembah patung, enggak ada. Tapi yang paling bahaya adalah syirik yang tersembunyi. Meyakini ada kekuatan yang sebanding dengan Allah atau mempunyai sifat yang mirip dengan sifat Allah dan dia bukan Allah. Misalnya kita meyakini, termasuk mohon maaf, ya, meyakini bahwa yang memberi kesegaran itu air, yang menyembuhkan itu obat. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari itu menjelaskan kisah Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Apabila engkau melihat kisah Nabi Ibrahim, Allah berkalam kepada api, wahai api, kuni bardan, menjadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Coba perhatikan Bapak Ibu, Allah berkalam kepada api, wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin. Lalu api jadi dingin. Berarti api itu panas membakar karena diperintah Allah dia membakar. Begitu akidah Ahlussunnah menjelaskannya. Maka api membakar bukan karena bawaan dia secara tabii, secara tabiat, tidak. Nah, ini perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan ilmu eksak. Dalam ilmu eksak diyakini bahwa api itulah yang membakar. Padahal dalam Al-Quran dikatakan Allah lah yang mengendalikan si api. Jika Allah berkalam, wahai api, dingin dia jadi dingin. Ya. Ahlussunnah seperti itu. Kalau ada kelompok namanya Mu'tazilah, enggak. Allah kalau menciptakan satu benda, maka Allah menaruh satu kekuatan di benda itu, dan dia bergerak sendiri, Allah biarin habis itu. Jadi api setelah Allah ciptakan, Allah biarin dia bakar. Itu menurut akidah Mu'tazilah, dan ini yang kemudian diluruskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa api itu membakar karena Allah berkudrat iradat saat itu, hai api, membakarlah engkau. Jadi obat bisa menyembuhkan itu karena Allah berkalam pada si obat. Jika Allah tidak berkalam untuk menyembuhkan, kita enggak sembuh. Ya. Mulai dari hal yang kecil-kecil seperti itu Bapak Ibu, maka sangat mudah sekali, mau makan, mau minum, mau ngapain, mulai saja dengan bismillah. Itu sudah membersihkan hati dari syirik. Selesainya baca Alhamdulillah, itu sudah hilang syiriknya. Jadi enggak usah ribet. Cara menghilangkan syirik khafi, syirik yang tersembunyi saat makan, minum, konsumsi obat, dan segala macamnya, lafazkan nama Allah saat mengkonsumsinya. Ya. Kalau tidak, saya khawatir nanti, inilah yang membuat banyak orang yang sakit, kemudian mudah terjebak pada syirik, karena ingin cepat sembuh. Orang yang sakit itu pertahanan imannya lemah. Jadi kalau ada orang bilang, oh kamu berobat ke sana aja, kamu berobat ke sana aja, dia ngikut. Nah, di saat itulah terjebak kepada syirik khafi. Ya. Nah, kalau meninggal orang begini, meninggalnya su'ul khatimah. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Berobat-berobat aja, tapi jangan kemudian
berpikir seperti yang tadi. Ya. Saya lihat anak-anak remaja mukanya berjerawat, panik. Lalu temannya ngomong, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan itu waktu remaja, kamu pakai celana dalam gitu, tempel ke sama temannya, dia lakukan karena ingin cepat sembuh. Begitu mudahnya goyang pertahanan orang yang sakit ketika dia sakit. Jadi jangan dikira meninggal itu mudah, Bapak Ibu. Nah, maka seorang guru saya mengatakan, ya, engkau meninggal dengan rasa penghambaanmu kepada Allah. Maka carilah kenikmatan dalam menyembah Allah. Maka di saat itu kita akan merasakan berpulang itu nanti indah. Berpulang itu nanti indah. Bapak Ibu sering berdoa, ya Allah panjangkan umurku, benar gak? Itu konyol Bapak Ibu. Kalau dipanjangin sampai 200 tahun gak bisa ngapain gimana? Jangan minta panjang umur. Cukup katakan, ya Allah berkahi umurku. Berkahi umurku. Allah panjangkan, tapi kita menyusahkan orang lain, ngapain? Jadi mintalah umur yang berkah. Berkah itu bahasa Arab artinya umur yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi gak usah lagi kalau ngundang ustadz doain tat, umur aneh panjang gitu ya. Jangan ya. Ngapain umur panjang badan sakit-sakitan tersiksa. Jadi mintalah umur yang berkah. Dan Nabi SAW dalam hadis Tirmizi mengatakan, sebaik-baik umur seseorang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Man tala umruhu wa hasuna amalu. Panjang umurnya, bagus amalnya. Imam Syafi'i umurnya cuma 54. Lahir 150, wafat 204. Yang panjang itu Imam Qutaibah. Hampir 80 tahun. 80 atau 90 tahun. Qutaibah ini ketemu dengan Malik. Imam Malik ini guru Imam Syafi'i dan sempat mengajar Bukhari. Imam Bukhari enggak ketemu Imam Syafi'i, enggak sempat ketemu Malik, tapi ketemu muridnya Imam Malik yang tua, yaitu Qutaibah. Waktu kita biasanya, jadi ini ada satu riwayat yang disebutkan di sini, apabila seseorang meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang, maka dia masuk surga. Atau 100 orang maka masuk surga. Di riwayat lain, apabila disolatkan dengan minimal 3 saf, dakhalal jannah atau ghafarallahu lahu, Allah ampuni dia. Jadi yang tepat yang mana Pak? Ini hadisnya 3. Orang kalau meninggal nih, yang diampuni yang masuk surga itu apabila safnya 3 atau jumlahnya yang 40. Ya. Dalam hadis misalnya kayak gitu. Siapa yang meninggal lalu disolati oleh 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, ghafarallahu, ya Allah ampun dia, dakhal jannah, dia masuk surga. Tapi ada ustadz yang saklek, ya, harus 3 saf, maka 40 itu dibagi 3, atau kadang cuma 20 orang tetap aja dibagi 3 saf. Ternyata bukan saf itu yang penting. Dan juga bukan angka 40 dan 100 itu yang penting. Ternyata kalimatnya yang penting adalah siapa yang meninggal lalu disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Itu yang penting. Orang itu tidak menyekutukan Allah. Yang nyolatin kita ahli tauhid. Orang-orang yang percaya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Mau dia satu, mau dia 40, mau dari 100, karena hadisnya menyebutkan 40 dan 100, kira-kira mana yang sahih.
Yang ketiga tadi hadisnya menyebutkan tiga saf, ya. Bapak Ibu yang mengenal Allah. Suatu kali Nabi SAW, ya, ini masalah husnul khotimah atau tidak, ya, mendengar ada orang memuji jenazah. Lalu Nabi mengatakan wajibat. Dia wajib. Tapi tidak disebutkan wajibat apa. Nabi ini mata beliau kan memandang ke apa, tapi batinnya bisa melihatkan yang lain. Lalu ada sosok yang kedua meninggal. Lalu orang membicarakan keburukannya. Nabi mengatakan wajibat. Dia wajib. Bertanyalah para sahabat, wahai baginda, apa yang dimaksud wajib? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ya, seseorang yang meninggal lalu ada saksi di antara hamba Allah bahwa dia orang baik, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Sedangkan yang kedua, dia wajib masuk neraka. Kenapa? Karena hamba-hamba Allah terganggu olehnya. Lalu ada kalimat di ujung hadis, antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Tapi di tradisi kita, ini diformalkan. Benar enggak? Apakah si fulan orang yang baik? Baik gitu ya. Nah, ini diperdebatkan hukumnya, Pak. Guru kita dulu, Kiai Ali Mustofa Yaqub, awalnya tidak sepakat, tapi lama-lama membiarkan. Kata beliau itu tasannu'. Tasannu' bahasa apa? Artinya, kok dibuat-buat? Kalau baik-baik aja. Orang yang ngomong nanti. Orang ngomong dari hatinya. Nah, namun, sebagian ulama kita yang lain menganggap, ini anggap saja usaha mendoakan orang itu baik. Namun yang paling tepat apa? Emang orang mengatakan dari hatinya orang ini baik. Jadi tidak perlu dibuat-buat. Jadi boleh enggak buat begitu? Sebenarnya boleh, enggak masalah, ya. Namun bagusnya memang oranglah yang mengatakan dari dalam dirinya dia ini baik. Jadi kita ini perlu berbaik ke banyak orang, bukan supaya kita disebut baik oleh dia, tapi supaya kita disebut baik di sisi Allah. Ini perhatikan hadisnya Bapak Ibu. Orang yang meninggal lalu orang yang hidup mengatakan dia baik. Allah mendengar itu. Wajabat lahul jannah, Allah tetapkan dia wajib masuk surga. Maka kita buat baik ke orang hari ini bukan pencitraan kepada si makhluk itu, tapi pencitraan mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baiklah kemanapun sedang mencari perhatian Allah. Gitu, ya. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalianlah saksi Allah di muka bumi. Lalu bagaimana dengan riwayat Bukhari tadi? Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu bergantung kepada penutupnya. Dan hadis yang tadi, ada orang beramal seperti ahli surga, tapi menjelang meninggal, dia berbuat amal neraka. Nah, disebutkan oleh para imam kita, apapun yang engkau simpan di hatimu, sebelum engkau meninggal, nanti Allah akan buka. Jadi jangan pernah kemudian menyimpan satu kebencian di hati. Syirik khafi tadi enggak boleh ada. Apalagi sombong, al-kibr. Ya. Ini masuk masjid tapi kita merasa pemahaman kita paling benar. Ini siap-siap orang begitu soal khotimah walaupun dia 5 waktu pergi ke masjid. Orang itu baru kepalanya yang sujud, batin dia belum sujud. Karena dia merasa sombong. Dia merasa dirinya paling benar. Nah, itu kibr, ya. Apalagi ada penyakit yang berikutnya yaitu al-hiqd, al-hasad, iri dan dengki. Orang iri dan dengki ini sebenarnya akibat dia berprasangka buruk kepada Allah. Apa prasangka buruk iri dan dengki itu? Saya misalnya nih melihat lawan saya dapat rezeki.
di satu kantor yang sama, rezeki dia lebih, dia dipromosikan, saya tidak. Terus kita ngomong, harusnya aku dong yang dipromosikan, bukan dia. Harusnya aku yang dapat proyek itu, bukan dia. Seakan-akan si hamba ngomong begini, Allah ini salah kirim rezeki. Seharusnya aku lebih pantas mendapatkan itu, bukan dia. Ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang melawan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, orang seperti ini yang menjelang meninggalnya Allah bukakan kebusukan hatinya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ada sebuah riwayat, ahlu i'malu fakullun muyassar. Ya. Hadis Bukhari juga, beramallah kamu, setiap orang, setiap hamba, setiap makhluk itu akan dimudahkan jika dia ahli surga, dia dilapangkan hatinya beramal-amal ahli surga. Jika dia ahli neraka, dia dimudahkan untuk bergabung dengan ahli neraka. Dan kabar gembiranya, majelis ilmu disebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Semoga kita yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang dimudahkan ke jalan surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kalau di Quran itu ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Jadi orang-orang yang baik akan kami mudahkan dia untuk kebaikan. Maka ada ungkapan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia tergantung temannya. Mulai sekarang Bapak Ibu mulai pilih-pilih komunitas untuk menjaga kalbu. Kecuali kita mampu menciptakan komunitas. Kalau gampang kebawa, gak usah, pilih-pilih yang baik. Bukan kita lagi milih-milih teman, bukan. Tapi kita sedang memilih sesuatu yang akan masuk ke dalam kalbu. Ya. Mohon maaf, ya, Bapak Ibu ini rajin ke subuh ke masjid. Tapi nanti nyakitin saudaranya, sesama muslim, cuma karena berbeda pilihan 01, 02, dan 03. Lalu untuk apa sholatnya? Kalau masih nyakitin orang, nanti ketika kita meninggal, apa kata dia? Ah, orang ini cuma karena beda politik kita dikata-katain, ya, kita dimalu-maluin di grup gitu. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, ini penting sekali. Di masa Rasulullah adakah pemilihan presiden? Ada nggak? Di masa sahabat ada pemilihan presiden? Nggak ada. Maka pemilihan presiden bukan bagian dari iman. Bukan bagian dari iman. Paham di situ? Maka berbeda pilihan boleh enggak? Ini ada kisah perbedaan para sahabat dalam memilih Utsman atau Ali radhiyallahu taala anhuma. Dulu enggak sempat milih langsung, kecuali hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dipilih langsung. Itu pun sempat konflik sebentar, orang Madinah sudah milih sendiri lalu dibantah oleh orang Mekah yang hijrah. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar Siddiq dan langsung. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Umar sudah menyiapkan wadah yang sekarang disebut perwakilan. Perwakilan rakyat. Itu para sahabat terpecah ke beberapa perwakilan. Lalu dari pecahan-pecahan itu mereka terpecah jadi dua. Satu pro Utsman, satu pro Ali. Yang pro kepada Utsman tidak menganggap bahwa memilih Sayyidina Utsman itu bagian dari iman. Yang pro kepada Sayyidina Ali tidak menganggap bahwa memilih Sayyidina Ali bagian dari iman. Maka ketika Sayyidina Ali mundur, mereka biasa-biasa aja. Mereka udah biasa aja. Tapi hebatnya para politisi ini punya mesin politik yang mereka bisa memperalat apa aja, isu apa aja. Isu apa aja yang penting bisa dapat suara. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kita tidak pernah anti dengan politik, tapi kita tidak mau Islam dipolitisasi. Yang kita mau adalah politik diislamisasi.
Ya. Jadi Bapak Ibu jangan rusak pahala sholat subuhnya, pahala zikir pagi sorenya, cuma karena kita berbeda pilihan dengan orang. Ya. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi ditanya tentang muslim ideal, yaitu orang-orang yang lisannya, kalau sekarang jari-jarinya nulis status, itu membuat orang lain merasa nyaman, tidak tersinggung, tidak sakit hati. Nah, coba praktekkan itu. 2019 kita enggak begitu berhasil mengingatkan murid-murid kita, jamaah-jamaah kita di masjid, sampai saya dibentak pakai takbir, Pak. Saya takbir balik. Ya. Kalau takbirnya baru takbir penuh kebencian, enggak usah malu kepada Allah. Berarti dia bukan sedang membesarkan Allah, dia sedang membesarkan kebencian dalam hatinya. Nah, nauzubillah min, kita enggak anti takbir, kita mah takbir setiap hari. Ya. Di surat Sajadah, para arwah itu berkalam. Kalau udah masuk ke alam kubur atau udah masuk ke alam lain, jadi udah meninggal. Apa kata ruh para arwah yang sudah meninggal? Farji'ana na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami walaupun sesaat nanti kami beramal. Lalu kenapa Allah gak kembalikan? Ternyata salah satu karakter dari ruh yang sudah mati, arwah yang sudah wafat, mereka suka membuat menggumar janji. Gak usah, udah meninggal. Ini contoh Bapak Ibu, kalau lagi sakit, orang sering bernazar, nanti saya kalau sehat, saya akan sholat setiap subuh di masjid. Saya akan sedekah setiap hari. Saya akan baca Quran satu juz sehari. Itu kalau lagi sakit. Ketika dia sehat, apa kata dia? Oh, saya lupa. Tapi waktu sakit dia mengatakan, seandainya Allah sembuhkan aku dari sakitku, aku akan begini, aku akan begitu. Ketika dia sehat, dia lupa. Jadi jangankan ruh yang sudah mati, arwah yang sudah masuk ke alam lain, orang yang sakit pun sering kemudian menggumbar janji karena dia kepepet. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada wali-wali Allah yang ngurusin ruhani-ruhani orang yang meninggal, Pak. Nabi itu kan sangat pakar bagian itu. Jadi Nabi itu kalau masuk ke kuburan ngomong gini, semua telapak kakimu kedengeran oleh yang di dalam kubur, sampai telapak kaki terakhir, kedengeran mah yang udah meninggal. Kalau sudah terakhir, baru kemudian malaikat nanya, kan begitu? Man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan lain sebagainya. Maksudnya apa seperti itu? Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu diizinkan Allah untuk mengakses alam barzakh. Dan sebagian sahabat yang mewarisi ilmu Nabi sesekali diizinkan terbuka alam sana, baik dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan dia alam bawah sadarnya sedang sadar. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu kadang-kadang diizinkan Allah untuk mengakses alam sana. Maka mereka saling intip-intipan. Ya. Maka ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, lagi sholat tengah malam, dia lagi itikaf, ternyata masjid sudah gak muat, dia itikaf di luar masjid, tapi masih nyambung dengan masjid. Ketika dia sholat, tahajud malam hari, dia mendengar ada suara dalam bawah kubur, baca surat Al-Mulk.
Itu yang dengar telinga ini atau telinga yang mana itu? Berarti sebagian sahabat diizinkan Allah melihat alam lain. Ada beberapa sahabat diizinkan melihat cahaya turun dari langit, turun ke satu tempat. Ya, itu sudah ada daftarnya, sudah ditulis oleh para ulama tentang kumpulan karomah para ulama-ulama. Karomah tidak seperti diartikan orang awam, keajaiban-keajaiban, tidak. Karomah bahasa Arab artinya kemurahan Allah yang Allah berikan kepada kekasihnya. Kemurahan Allah, karam, karim, yang Allah berikan kepada kekasihnya. Itu disebut karomah. Bukan masalah terbang, bukan. Bukan masalah kebal, gak ada urusan. Allah bermurah hati kepada orang-orang ini, maka diberikan dia akses kepada alam-alam yang lain. Ya. Ngadu orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku mendengar suara dari dalam bawah tanah membaca surah Al-Mulk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu di bawahmu ada kuburan yang meninggal dulu suka baca surah Al-Mulk. Nah, Al-Mulknya masih hidup Pak, di dalam. Ini tips. Dalam hadis Imam Tirmizi juga disebutkan salah satu wiridan, amalan yang membebaskan seseorang dari siksa kubur, melazimkan baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Melazimkan, membiasakan baca Al-Mulk sebelum tidur. Ada yang sudah terjamin nanti di alam kubur tidak disiksa? Gak ada jaminan? Saya juga gak dijamin, Pak. Maka gak ada jalannya kecuali kita mengamalkan sesuatu yang membuat kita selamat di sana. Dan salah satu amalannya adalah baca surat Al-Mulk. Saya prihatin, Bapak Ibu, kita sebelum tidur kok masih asik dengan sosial media. Dan kita gak merasa sibuk kalau megang sosial media, tapi kita merasa sibuk kalau baca Al-Mulk. Ah, gak sempat. Padahal itu cuma 2,5 halaman. Betul gak? Di beberapa cetakan cuma 2 halaman. Mulai malam ini mau baca Al-Mulk ya, supaya dijamin. Jika tidak, ada amalan kedua. Ya, diriwayatkan dari Abu Darda, ini masih sama riwayat yang imam yang sama. Ya, tidak ada yang membebaskan orang dari azabul kubur ya, min dzikrillah, melebih hebat daripada zikrullah. Banyak-banyak zikrullah. Kita lebih banyak ingat Allah atau lebih banyak lalai kepada Allah? Kan lebih banyak lalai. Oleh karena itu, sebelum tidur wiridkan baca Al-Mulk. Karena ada hadis di Tabrani dan hadis lain, orang tertidur baca 10 ayat, orang tertidur baca 20 ayat, 30 ayat, itu dihitungnya ahli zikir. Dihitungnya ahli zikir. Jika tidak, zikir Fatimah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Sayyidah Fatimah meminta pembantu kepada Rasulullah, meminta budak kepada ayahandanya, dan Rasulullah enggak kasih. Dikasihnya apa? Amalan, zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Sayyidina Ali mengambil ilmu itu kepada Fatimah. Maka Fatimah di saat yang tertentu, kadang jadi istri, kadang jadi murid Sayyidina Ali, kadang dia jadi guru Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Aku tidak pernah meninggalkan zikir Fatimah itu hatta di musim perang. Musim perang gak sempat awal malam dibaca di akhir malam. Waktu perang Siffin, perang saudara Sayyidina Ali, berperang dengan Muawiyah, karena Muawiyah tidak mau turun, padahal dia tidak berhak menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali telat baca zikir itu. Selevel Sayyidina Ali, yang gelarnya pintu ilmu, pintu ilmunya baginda Rasulullah SAW, setiap mau tidur, zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan hadis ini hadis Sahih Bukhari, riwayat imam-imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan riwayat Syiah. Nah, kita yang enggak dijamin ini, padahal Sayyidina Ali dijamin masuk surga. Nah, perhatikan Bapak Ibu,
para sahabat dijamin masuk surga tidak membuat mereka kemudian duduk malas-malas aja. Nah, kita yang belum dijamin masuk surga kok santai-santai aja, ya? Ini dari sisi kita sebagai hamba. Dari sisi ilmu Allah. Nah, kembali ke kitab Al-Fiqhul Akbar. Allah itu tahu tanpa diberitahu. Tahu bukan setelah kejadian. Tahu bukan dengan cara Allah mencari tahu. Nanti kita ini semua, apakah ujungnya husnul khatimah, su'ul khatimah, masuk surga atau masuk neraka, Allah sudah tahu belum sekarang? Gimana? Sudah tahu? Dari sisi ilmu Allah. Nah, di mana mulai muncul perdebatan yang tidak penting? Kalau Allah sudah tahu, terus ngapain kita beramal? Ini namanya gagal berpikir. Itu kan ilmu Allah, bukan ilmu kamu. Dari sisi Allah, Allah tahu tanpa diberitahu. Tahu sebelum kejadian. Tapi dari sisi kita, kita tahukah sebelum diberitahu? Kalau belum kejadian nih, belum ada pemilihan, kita nggak tahu siapa yang menjadi presiden. Betul nggak? Benar? Ya. Jadi, kalimat yang mengatakan kalau Allah sudah tahu, terus untuk apa beramal? Ini orang kurang cerdas. Dia tidak bisa membedakan antara ilmu Allah dengan ilmu hamba. Maka takdir itu Bapak Ibu, rukun iman yang keenam membicarakan tentang ilmu Allah, bukan ilmu hamba. Maka seorang hamba percaya kepada takdir, itu percaya kepada ilmu Allah. Yang kita gak perlu kemudian pusing-pusing mikirin takdir, kita jalani aja hidup kita ini. Dan di Quran lebih banyak kalimat siapa yang beramal ya baik maka dia dapat kebaikan. Jadi lebih banyak ungkapan-ungkapan begitu daripada kita menyerahkan diri kepada takdir, bukan begitu ya. Kita percaya kepada takdir lalu kemudian tidak menjadi malas karena takdir itu. Jadi Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar betul-betul fokus sekali mengulang-ulang mengenai keyakinan kita terhadap takdir ini nggak boleh rusak, ya nggak boleh rusak sama sekali. Nah, misalnya ada hadis ini, ya Aisyah, Inna Allah azza wa jal qad ja'ala lil jannati ahlan, wahum fi aslabi abahim walil nari ahlan, ja'alahum laha wahum fi aslabi abahim. Wahai Aisyah istriku, Allah itu sudah tentukan siapa yang menjadi ahli surga. Waktu itu manusia masih dalam tulang sulbi bapak mereka, bukan lagi di janin dalam rahim, masih dalam tulang sulbi ayahnya. Itu Allah sudah tentukan siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Tapi itu ilmunya Allah, bukan ilmunya hamba. Nah, bagian terakhir yang mau saya bahas di sini, lalu apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah adalah kesadaran kita bertuhan. Itu sebabnya rufi'al qalam anis salasa. Tidaklah dihukum tiga kelompok. Satu, anak kecil sampai dia baligh. Yang kedua, orang gila sampai dia sadar. Ya, dan yang ketiga orang mabuk sampai dia sadar atau orang pingsan sampai dia sadar. Kenapa? Karena mereka tidak punya kesadaran. Hatta yafiq, ya, karena mereka enggak punya kesadaran. Jadi yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apa?
kesadaran itu. Kesadaran kita bertuhan. Nah, untuk merasakan kesadaran kepada Allah itu, jalannya cuma satu. Belajar tentang Allah. Belajar tentang Allah. Maka sadar ini terbagi dua. Ada sadar sebagai ciptaannya, maka kita menjalankan tugas-tugas syariat. Ada sadar tentang asal-muasal diri kita. Bapak Ibu, tubuh dari tanah, kembali ke tanah. Tapi ruh kita berasal dari hembusan Allah. Maka dia akan berpulang ke sisi Allah. Bukan berpulang menjadi Allah, bukan. Ruh bukan Allah. Kita mau pulang, tapi enggak punya bekal. Kita mau pulang, tapi tidak mengenal jalan pulang. Kira-kira nyampe enggak pulangnya. Ya. Nah, maka bekal yang kedua, ini yang disebut al-ilm. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat. Nah, Bapak Ibu, saya berkali-kali sampaikan, orang yang tidur dia alim, itu lebih ditakuti syaitan daripada orang jahil yang sedang sholat. Maksudnya apa? Orang yang tidur, dia alim. Ilmunya hilang gak saat dia tidur? Waktu bangun tidur nanti ilmunya masih ada gak? Masih. Kalau orang yang tidur itu mimpi, kesadaran ilmunya masih ada. Sedangkan orang jahil, sholatnya pun tidak sadar bertuhan. Dia gerak-gerak aja, hanya tubuhnya. Hanya kebiasaan dia sujud, ruku, tapi dia tidak sadar siapa yang dia sembah. Nah, maka Bapak Ibu, jangan hanya ngaji di majelis terbuka seperti ini. Carilah guru-guru yang mengajarkan ilmu ini lebih spesial, lebih spesifik. Kita betul-betul serius menjadikan anak kita siap untuk masuk ke alam dunia, kita sekolahin, kita kursusin private. Masa tidak mau memprivatkan diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Barangkali itu Bapak Ibu, kesimpulan kajian kita pada pagi ini, bahwa ilmu Allah betul tidak ada sebabnya terjadi. Allah tahu sebelum terjadi. Sedangkan ilmu hamba tahu setelah terjadi. Ilmu Allah yang kemudian Allah turunkan melalui takdir itu prerogatifnya Allah. Kita enggak ada urusan untuk masuk ke sana. Dan yang bagian terakhir yang saya sebutkan tadi, capailah kesadaran bertuhan dari sekarang. Karena ruh itu ketika masuk atau ketika dia punya musibah, dia gombal bertuhan. Maka orang suka bernazar. Nah, jangan sampai kita bernazar atau kita nanti masuk alam kubur terus mengatakan, ya Rob, kembalikan kami. Seandainya dikembalikan, orang itu lupa dengan permintaan dan nazarnya. Semoga Allah Ta'ala memberi anugerah rohani kita, kesadaran kepadanya, cinta kepada kekasihnya. Amin ya Rabbul Alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila imatil mujtahidin wal fuqaha wal amilin wal hadirin al-Fatiha. A'udzu billahi bismillah. Ya karam li anas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi min bismillahir rahmanir rahim. Allahumma rahman karim ya azim. Shalli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallim. Ya Allah, rempahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada ahlu bait dan zuriatnya. Allahumma ij'alna minal ladzina istahaqqa syafa'ah min 'indi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami semua yang hadir pagi ini, yang mendengarkan kajian pagi ini, orang-orang yang mendapatkan izin, mendapatkan hak bantuan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu akhir hayat kami. Kami tidak tahu apakah kami masuk surga atau masuk neraka. Namun kami bergantung kepada ilmu Engkau lah Allah, dan kami bergantung kepada rahman dan rahimmu yang Engkau ulang di setiap permulaan semua surat yang Engkau turunkan kepada kekasihmu. Maka ya Allah, dengan rahman rahimmu itu ya Allah,
Mohon jika engkau pernah menetapkan nasib kami buruk pada akhir hayat kami, hapuslah takdir itu, gantilah menjadi husnul khatimah. Ya Allah, jika kami, nama kami ada di nerakamu, ya Allah, hapuslah nama kami dari nerakamu, pindahkanlah nama kami menjadi ahli surga. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang kasih sayangnya meliputi langit dan bumi, dunia dan akhirat. Seandainya kami bermaksiat, maksiat kami sangatlah banyak. Tapi kami yakin, ya Allah, ampunan dan kasih sayangmu lebih besar dari kemaksiatan kami. Allahumma ya Allah, irhamna warham ahba'ana, warham ummahatina, warham azwajana wa zurriyatina, warham ahla baitina, warham al-hadirin wal-hadirat. Allahumma astur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, aib kami sangatlah banyak. Salat kami belumlah khusyuk, sedekah kami belumlah ikhlas, zikir kami belumlah istiqamah, ilmu kami belum cukup untuk menyeberangi alam akhirat, ya Allah. Maka fatammim taqsirana, ya Allah, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami dengan kesempurnaan Engkau, dengan anugerah Engkau. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته